Oke, kali ini kita akan mengunboxing sebuah paketan dari Tokopedia. Ini paketannya. Buah harddisk PS2 merek SATA. Ini bukan Seagate ya, Pak. Ini SATA. Tapi untuk PS dengan model SCPH 30.000 bisa dipakai. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung buka. Langsung aja, ini cuma ya kemasan plastik dengan dilengkapi fiber, jadi empuk. Plastiknya ada fiber khasnya. Kita langsung aja buka, nggak usah lama-lama. Kan cuma plastik biasa ini. Ini dalamnya kardus. Oke, seperti ini. Simple, mana murah, cuma hanya ratusan ribu. Seperti ini penampakannya. Sangat rapi sekali ini dari tokonya. Sampai susah bukanya. Ini dia. Biar enggak lecet, ini NA-nya, yang di bawah ini harddisk-nya. Ini NA-nya PS, NA PS. Bentar, susah. Ini NA-nya network adapter SCPH 1350, ini bisa buat ini network yang SATA ini, tapi hampir persis sama kayak yang ori dari Seagate pertama kali IPS muncul. Kita buka yang ininya, kita buka yang harddisknya. Kayaknya sih bagus, nggak ada licet. Kemasan juga rapi. Recommended belinya di Tokopedia ya. Oke, seperti ini penampakannya. Mantap harddisknya. Mereknya Western Digital WD. Tapi belum kita coba apakah bisa atau enggak. Kita belum tahu, tapi ini kelihatan sih masih orinya. Iya, ori. Orinya ini tuh masih kardusan ori. Bagus. Gini penampakannya. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Thank you. Bye-bye.